Jumpa lagi bersama saya di channel The Main Project. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian apa saja fitur yang terdapat di speaker portable yang berhasil saya rakit. Dan speaker ini budgetnya 500 ribuan ya men. Jadi di video kali ini nanti akan saya tunjukkan kepada kalian semua fitur apa saja yang terdapat di speaker ini dan bagaimana cara penggunaannya, untuk cara membuatnya dan komponen apa saja yang saya gunakan itu sudah ada videonya, dan videonya saya sendirikan ya men. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton, silahkan saja lihat di channel YouTube ini. Oke men, jadi seperti itu, langsung saja ke topik pembahasannya. Oke, jadi speaker portable yang berhasil saya rakit ini mempunyai beberapa fitur. Yang pertama ada tone control, di mana tone control ini ada volume utama, lalu ada volume untuk treble dan volume untuk bass. Lalu ada input konektor 5,5 mm. Jadi bisa kita colokkan adaptor 12 sampai dengan 24 volt. The Bluetooth device is ready to pair. Dan di sebelahnya lagi ini ada sebuah soket untuk kabel, yang kabelnya nanti tinggal colok langsung ke listrik. Jadi amplifier board yang saya gunakan ini sudah ada trafo di dalamnya, bisa langsung dicolokkan ke listrik. The Bluetooth device is ready to pair. Terus ada juga soket RCA 2 pin, di mana soket RCA 2 pin ini bisa kita masukkan di output audio dari handphone, televisi, DVD maupun media player lainnya. Lanjut ada juga konektor USB, di mana konektor USB ini bisa kita gunakan untuk memutar musik melalui flash disk. Tinggal colok saja, musik pun bisa berputar. Terus di sebelahnya juga ada slot untuk micro SD. Jadi kita juga bisa memutar sebuah musik melalui micro SD. Lanjut di sebelahnya micro SD, ini ada sebuah input konektor 3,3 mm. Jadi input ini bisa kita sambungkan ke soundcard ataupun ke media player lainnya. Berikutnya ada 3 buah tombol kecil untuk back, play, pause, dan juga next. Lalu di bawahnya ada sebuah lampu indikator untuk amplifier board. Lalu di sebelahnya lagi itu adalah sebuah sensor untuk remote. Line in. FM tuner. Ternyata orang-orang Bajo ini suka hidup nomaden dan tersebar di 3 negara loh, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar dari mereka tinggal di kawasan taman. The Bluetooth device is ready to pair. Line in. Jadi amplifier board yang saya gunakan sudah ada fitur Bluetooth, line in, dan juga radio. Lanjut di sebelahnya ada saklar kecil. Saklar kecil ini saya manfaatkan untuk menghidupkan dan mematikan lampu emergency. Jadi speaker portable yang saya gunakan ini men, sudah ada lampu emergency, dimana lampu emergency ini bisa kita gunakan ketika keadaan darurat lampu. Jadi misalkan kita buat untuk camping ataupun di rumah dan kebetulan untuk listriknya padam, speaker portable ini bisa kita andalkan karena sudah ada fitur lampu emergency. Dan ini benar-benar awet ya men, untuk ketahanan nyalanya. Jadi bisa hingga 2 hari non-stop tidak akan mati. Ini benar-benar mantap dan nyalanya ini cukup lumayan terang men. Selain lampu emergency, speaker yang saya rakit ini sudah memiliki 2 lubang jack input dari microphone.
Jadi speaker portable rakitan saya sendiri ini sudah bisa digunakan untuk berkaraoke, berpidato, ngamen di jalanan, maupun untuk acara tahlil di rumah. Karena speaker ini sangat praktis, simple, dan tentunya suaranya cukup lumayan kenceng, men. Oke, lanjut. Untuk speaker portable ini sudah ada indikator voltmeter dan juga indikator baterai. Lalu ada dual output 5 volt 2,1 ampere. Di mana dua output USB ini bisa kita gunakan untuk mengecas sebuah smartphone. Jadi speaker portable ini bisa kita fungsikan sebagai power bank dan kita juga bisa mengecas dua smartphone sekaligus. Jadi speaker ini benar-benar banyak fiturnya dan sangat berguna sekali ya, men. Terus di sebelahnya lagi ada satu buah jack input 12 volt. Jadi jack input ini untuk mengecas baterai yang ada di dalam speaker portable ini. Jadi untuk input pengecasan ini yang atas dan yang bawah itu adalah fitur untuk menghidupkan tanpa baterai. Speaker ini meskipun tidak ada baterai masih kita bisa gunakan melalui adaptor 12 sampai dengan 24 volt maupun ke colokan listrik. Tapi dengan syarat untuk power on off yang merah harus kita matikan ketika kita menyalakan lewat listrik maupun adaptor 12 sampai dengan 24 volt. Oke, berikutnya ini ada satu buah antena. Antena ini berfungsi untuk antena radio. Dan antenanya sendiri ini bisa berputar ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Tentunya lebih memudahkan kita untuk mencari sebuah sinyal radio. Baiklah men, semua itu adalah beberapa fitur yang terdapat di speaker portable yang berhasil saya rakit. Baiklah, mari kita lanjut di komponen speaker yang terletak di bagian depan. Untuk speakernya, saya menggunakan speaker 4 inch woofer 20 watt 8 ohm. Dan tepi speaker 4 inch ini sudah menggunakan karet ya men. Lalu yang bagian tengah ini adalah sebuah lubang angin dan dua buah speaker tweeter untuk ujung kanan dan kiri. Tweeternya saya menggunakan tweeter untuk mobil dan diameternya 1,5 inch. Lanjut di bagian bawah, ini sudah saya berikan sebuah kaki-kaki dan kaki-kakinya ini terbuat dari karet sebanyak 4 biji. Lalu di bagian atas, ini adalah sebuah pegangan, di mana pegangan ini sangat praktis dan mudah sekali dibawa kemana-mana, men. Lanjut untuk box speakernya sendiri, saya menggunakan box dari bekas peluru atau bekas amunisi, men. Untuk panjangnya 28 cm dan lebarnya 14 cm, lalu untuk tingginya ini 18 cm. Lanjut di bagian samping, box amunisi ini sudah ada pengait untuk mengunci tutup yang bagian atas. Jadi box amunisi ini sudah ada tutup atasnya ya men. Untuk boxnya, ini besinya cukup lumayan tebal ya men. Setelah saya ukur, ini tebalnya 1 mm. Oh ya, untuk speaker ini adalah speaker mono, bukan yang stereo. Karena amplifier yang saya gunakan yaitu amplifier khusus yang mono. Oh ya men, selain saya membuat sebuah speaker yang kotak, dulu saya juga pernah membuat speaker dari pipa PVC untuk casingnya. Namun untuk komponen yang ada di dalamnya, ini sangat berbeda jauh ya men, kedua speaker ini. Dimana speaker kotak menggunakan lubang angin biasa, dan speaker yang dari pipa PVC saya menggunakan pasif radiator. Terus kedua speakernya pun juga berbeda, saya menggunakan speaker 3 inch untuk yang PVC, dan dua buah speaker full ring. Lalu yang kotak saya menggunakan speaker woofer 4 inch dan dua speaker tweeter. Untuk suara yang dihasilkan kedua speaker ini saya lebih memilih yang dari pipa PVC men. Karena suara bass yang dihasilkan itu lebih empuk ketimbang yang kotak. Meskipun yang kotak ini pakai speaker 4 inch woofer, suara yang dihasilkan bassnya itu atos. Jadi benar-benar ngebass, tapi bassnya itu terasa atos menurut saya men. Ketimbang yang dari pipa PVC, ini benar-benar empuk dan enak sekali didengar. Namun untuk fitur lebih banyak di speaker yang kotak daripada speaker yang dari pipa PVC. Jadi kedua speaker ini ada plus dan minusnya. Terus untuk segi komponen pun juga berbeda. Amplinya pun juga berbeda. Lalu speakernya sendiri yang 4 inch ini lebih murah daripada yang 3 inch. Jadi yang 3 inch ini lebih mahal ya men. Jadi suaranya memang benar-benar beda untuk hasil akhirnya. Jadi bisa dibilang ada harga, ada rupa.
Bukan begitu, men? Baiklah, men, mungkin sampai di sini dulu untuk review singkat kali ini tentang speaker portable yang barusan saya rakit. Jadi untuk cara membuatnya dan komponen apa saja yang saya gunakan, untuk videonya sudah saya buatkan secara detail ya, men. Silahkan lihat saja di channel YouTube ini dan praktekkan bila kalian ingin membuatnya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk review singkat kali ini dan jangan lupa subscribe di channel The Main Project karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, men, salam kreatif.